main. Iya, terima kasih Bapak dan Ramil dari kecamatan dan juga Pak Kapolsek berdampingan bersama iya para pemain masuk di lapangan. Silakan untuk Belgia dengan pemanasan. Apakah ya Bos Pian sebagai manajer tangguh dari Belgia akan memberikan catatan para pemain kepada kami dan juga Nugraha Setun. Ada seorang bos adik yang masih penitia utama juga. Kami alhamdulillah terima kasih ya kepada dukungan-dukungan anu mana dina siang ieu tim Nugraha Setun bakal diperkuat oleh pemain-pemain mahal, apalagi dukungan-dukungan tertentu dari tim Nugraha Setun, dari mitra Nugraha Setun, dari dua saudara Setun, dari Ibnu Hajar Setun, kita lihat store maksud kami, dan juga dari Pak Kubu Cikesal dan juga Seper Raja. Luar biasa ini terjadi, anak Belgia yang telah memberikan kartu nama. Ada seorang Dila nomor 8 kita lihat, ada seorang Ogis nomor 3 kita saksikan, ada seorang Luffy nomor 6, ada seorang Timo nomor 4 kita lihat, ada seorang Rexi nomor 7, ada Aradea nomor 9, yang mana Aradea jebolan dari Bandung Tektona, ada Bagus, yang mana Bagus lahiran Bantul Bantarujek Tulen, ya Desa Cinambo, masih milik putranya atau seorang ayah Pak Guru Mamat, sekarang sudah ditarik menjadi libero Bandung Tektona. Kembali akan diturunkan Bagus, apalagi Bagus nomor 14 kita lihat, dan Angga nomor 2, juga Nabil nomor 5. Inilah anak Belgia Talaga menunggu Nugraha Setun, yang mana Nugraha Setun akan datang, mungkin Teh Puji akan datang juga, Abah Tatang, dan juga catatan para pemain. Kami sangat menunggu dengan hadirnya ya bobotoh-bobotoh jutaan umat yang datang. Maka kami ucapkan selamat datang kepada tim dari Nugraha Setun. Dan silakan juga untuk bersama-sama kita saksikan, karena ada Ripan kita lihat. Kita saksikan, ini dia selamat datang Ripan dan kawan-kawan dari Nugraha Setun. Kembali akan kita saksikan, dan mungkin kami butuh kartu namanya dari Nugraha Setun, karena kami bisa menyapa satu persatu tim Nugraha Setun yang mana masih sulit masuk di gerbang ya lapangan. Tolong dikasih jalan, karena ya doa nuti payun khusus ke Nugraha Setun, abdi mah mata kayungyun sabab osok kuntan kentun. Alhamdulillah Nugraha Setun wilujeng mangga, Nugraha Setun mangga wilujeng. Iya, terima kasih Nugraha Setun yang telah datang Proliga, apalagi melainkan libero, apalagi kita lihat quicker, dan kita saksikan bagaimana Nugraha Setun dengan diiringi Abah Tatang dan Teh Puji. Makanya kami sapa kembali, iya doa noti payun khusus ke Nugraha Setun. Iya wilujeng Nugraha Setun. Iya selamat, kita lihat, kita saksikan apakah lawan tangguh bisa dikatakan akan bisa mengayominya dengan baik. Karena kita lihat Abah Tatang dengan ucapan selamat datang dan Teh Puji, makanya kami pun selalu menyapa, iya doa noti payun khususna keur Nugraha Setun, abdi mah mata kayungyun sabab osok kuntan kintun. Alhamdulillah Bah, iya doa nuka hiji khususna keur Teteh Puji, kade ulah hilap deui ka reporter noti salawangi. Alhamdulillah. Iya doa moal dietang khususna keur Abah Tatang nulingi di kota Cipecang, hartana sudah melintang. Terima kasih Abah. Alhamdulillah kami sangat mengucapkan silaturahmi yang sedalam-dalamnya kepada Nugraha Setun, yang akan dikirimkan juga catatan para pemainnya, yang mana kepada seorang adik kami sangat berterima kasih.
untuk sekaligus memberikan catatan per pemain sehingga disodorkan juga wasit. Silakan untuk masuk karena wasit 4 diantaranya Pak Guru Budi dan Pak Guru Cemeng, juga Pak Irham maupun juga Pak Herman adalah 4 wasit kita. Ini kembali Nugraha Setun yang selalu tampil beda. Kembali akan Boboto bilang, Nugraha Setun gitu loh, Nugraha Setun gitu loh, Nugraha Setun gitu loh. Luar biasa Nugraha Setun, masih belum ada catatan di panitia. Ya, kami sangat menunggu untuk diperkenalkan karena betul-betul Nugraha Setun punya abah yang mana kita sangat senang punya dermawan berani menampilkan pemain-pemain best of the best. Karena wah, kubangsa urang wae mamual ka beuli hiji pemain oge. Matak pantes ieu doa moal dietang khususna keur abah tatang anu linggih di Cipecang, hartana sudah melintang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ieu doa nu kahiji khususna keur Teh Puji kade ulah hilap deui ka reporter nu ti Salawangi. Alhamdulillah. Ieu doa nu ti Payun khusus keur Nugraha Setun, abdi sok mata kayungyun sabab osok kuntang kintun. Aduh, alhamdulillah, alhamdulillah. Doa nu ti Payun atos, doa nu kahiji atos, doa nu ti Detang atos. Mangga kurang tinggalikeun panginten di antawisna dua tim besar baik dari Nugraha Setun maupun tim Belgia Talaga. Yang mana Nugraha Setun siap akan kami sapa satu persatu. Namun catatan Kang Ade ya belum juga ada. Tolong kami butuh nama-nama para pemain karena jelas bahwa Nugraha Setun diperkuat oleh Pro Liga Indonesia. Bahkan akan diperkuat pemain asing Tungtung Seng, Liang Tai, Tahlian. Namun tidak hadir pada hari ini oleh karena tidak ada izin dari pemerintah pemain asing masuk di lapangan. Makanya kita lihat ini dia, anak Indonesia Nugraha Setun. Luar biasa kita lihat Nugraha Setun. Asik banget pada hari ini dengan menampilkan pemain-pemain best of the best. Di antaranya seorang Ripan, kita lihat nomor 12. Muhammad Agil Angga nomor 14, Muhammad Galih nomor 10, Muhammad Gunawan nomor 17, dan Hadi nomor 19, apalagi Uyu nomor 22, dan Teguh nomor 13, apalagi Eli atau Deli sebagai libero. Inilah anak Nugraha Setun, yang mana kita lihat seorang Rivan sering ditonton di televisi. Kita lihat apakah nomor 12 betul-betul seorang Rivan akan mengayomi lawan-lawan dari Belgia. Begitu juga Agil, kita lihat apalagi Galih maupun Gunawan, apalagi Hadi maupun Ayun maupun Teguh dan Deli sebagai libero. Dan tolong penonton yang di depan duduk, Bung. Yang di depan duduk, Bung. Nugraha Setun nanti akan kita lihat bagaimana reaksi Nugraha Setun. Apalagi Ripan dari televisi di atas kita sekarang murni jelas karena ke Bandung bawa Tiban. Mari dukung seorang Dipan atau Ripan, kita lihat bagaimana. Apakah bisa atau tidak kembali Ripan bersalam-salaman dengan kita karena jelas umat Islam sama, Bung. Mayoritas umat Islam Ripan, kita lihat yang memiliki 4S. Kang Ripan yang pertama kita senyum, yang kedua Kang Ripan salam, yang ketiga Kang Ripan sopan, yang keempat Kang Ripan sapa. Ya, semuanya mungkin akan senyum, salam, sapa dan sopan. Inilah Nugraha Setun Indonesia. Yang mana terima kasih juga kami ucapkan kepada pendukung-pendukung dari pengusaha tim Nugraha Setun, mitra Nugraha Setun, dua saudara Setun, apalagi Ibnu Hajar Setun juga maupun Pak Kowo Cikesal dan Seperaja Indonesia. Mudah-mudahan dengan segala hal yang dilimpahkan demi untuk ya memberikan hiburan kepada kita akan dicatat menjadi amal dan semoga ada balasan dari Allah Sang Pencipta kita. Semoga kita lihat di lapang panas kancah pertandingan dua partai sama-sama pemanasan dan kami kembali akan gabung dengan pesan-pesan berikut ini. Bicici, Kak. Kenaon, Bu? Alah bingung, Kang. Namanya bingung. Iya ya, ting ada trik nonton sedengken senabah tatan mawati Jakarta nya gitu. Oh, tinggal lihat tuh di YouTube.
Iya, betul sekali. Anda menyesal kalau tidak nonton karena betul sekali bahwa Nugraha Setun siap diperkuat oleh Pro Liga Jakarta Indonesia. Hanya Nugraha Setun luar biasa. Nugraha Setun. Baik hadirin, kita lihat bagaimana Biljia punya bagus libero, lahiran dari Bantul Banter Jektuleng yang sudah menjadi pemain-pemain mahal. Akan kembali kita lihat Biljia menampilkan seorang Dila nomor 8, seorang Ogis nomor 3, seorang Luffy nomor 6, seorang Timo nomor 4, seorang Rexy nomor 7, seorang Aradea nomor 9, dan Bagus nomor 11, Angga nomor 2, dan Nabil nomor 5. Inilah anak Biljia Talaga. Silakan pemanasan, yang penting memanas urat-urat kita agar supaya lancar. Di luhur seujung rambut Katut Kotomena, di hanap sebas dampal Katut Roromehinana, berjalan nyaman darah kita. Dan kembali kami akan siap laporkan, dan mudah-mudahan dengan tenang, karena baso unyil, baso unyil, baso unyil gratis ongkir, baso unyil, baso unyil, baso unyil bisa dibayar di tempat. Betul sekali, apabila Anda butuh baso, silakan datang di baso unyil. Baso unyil, usaha nyiar lebih mahal. Baso unyil. Maaf-maaf penonton yang di depan, duduk sayang. Maaf-maaf penonton yang depan, duduk adek. Maaf-maaf penonton yang di depan, duduk kakak. Maaf-maaf penonton yang di depan, duduk ibu. Aku sangat senang melihat ibu yang soleha. Aku sangat senang melihat bapak yang soleh. Mudah-mudahan abah juga soleh, amin. Ya, karena jelas sosok dermawan yang tidak kalah dahsyat solehna. Lain ukur seperti reporter, termasuk tetangganya juga gembira banget dengan memiliki abah ya. Kita lihat, berani membawa pemain mahal dari Pro Liga. Karena satu insan saja bisa dikatakan ongkos umroh ke Mekah. Satu insan saja, apalagi 6 insan. Makanya kalau kita umroh bukan ke tanah suci, cuma bisa umroh ke tanah longsor. Masya Allah. Kita lihat bagaimana setelah doa dilentunkannya dengan ucapan lapat bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya dengan tertib nyaman penonton, apalagi Padan Ramil dari kecamatan masih membarengi ya, atau juga duduk dengan tenang di kursi kehormatan, apalagi Pak Kapolsek, begitu juga Ibu Camatnya dan Bapak Camat insya Allah datang. Mudah-mudahan dengan hadirnya para pejabat dari kecamatan, kita akan lebih senang dan akan lebih tenang. Begitu juga dengan suguhan para pemain, yang mana kita lihat seorang Ripan yang sering ditonton oleh PC, apalagi seorang Agil, Gali, Gunawan, yang mana Gunawan dulu di ya Gunung Payung dengan seorang Kang Ujang yang punya hajat menampilkan pemain-pemain Pro Liga waktu dulu tanggal 14, ya sekarang sudah terlewat. Kita akan kembali melihat di Gunung Manik Babakan dengan hadirnya Nugraha Setun, Abah Tatang, dan Teh Puji. Kembali setelah doa dibaca dengan ucapan lapan bismillahirrahmanirrahim, ini dia terjadi, dibuka dengan pick up babak pertama. Kembali Nugraha Setun siap tampil beda dan tidak kalah Biljia, namun sentuhan awal yang buruk bagi Nugraha. Kesempatan 1-0 diboyong langsung oleh anak Biljia. Siapakah gerangan seorang Dila? Dengan tenang mencoba sayap kiri dan kanan, akan terima dengan baik Nugraha. Kita lihat, oh, lagi-lagi masuk bung angka 2. Kita lihat melawan kosong, mari kita tonton bagaimana, apakah bisa. Kita lihat seorang Gali di sudut kiri dengan tenang mencoba, dan juga libero tidak gagal. Deli kita lihat masih coba petik bola pertama nomor 13, seorang poser Teguh. Kita lihat angka pertama 1-2 untuk Nugraha. Punya Ripan, Boboto akan bilang Ripan gitu loh, Ripan gitu loh, Ripan gitu loh. Kesempatan Ripan akan buka sayap dengan tenang, dan bagaimana Ripan lagi-lagi kembali sentuhan awal yang buruk bagi Ripan. Kita lihat saudara, 3-1 belum naik ampere, masih kembali akan siap
Bola dimainkan dengan ganteng Bilzia. Siapakah dia nomor 4? Kita lihat sosok seorang Timo. Yang mana Timo kembali akan jam setnya Timo. Dibalas maksudnya karena jelas penyakit gagal menular. Harus divaksinasi dulu agar tidak menular penyakitnya. Apakah akan kasus yang sama atau tidak seperti tadi, penyakit gagal? Kita lihat, ini dia kesempatan kembali nomor 17 kalau tidak salah. Siapakah gerangan seorang Gunawan? Dengan tenang bola pertama yang kira-kira terjadi akan kerap melanda. Dibalas dengan baik, akan masuk dan kembali gol. Dibaca ketat, dua insan maju ke depan. Dikatakan masuk, Bung Jebret. Sempat, tidak sempat dibalas maksudnya. Ternyata akan masuk angka di sana. Tiga sama. Gali dengan tenang. Serangan super Muhammad Gali. Nugraha Setun kali ini siap tampil beda. Siapakah gerangan nomor 17? Kita lihat. Muhammad Gunawan dengan tenang. Dicoba dibalas dengan baik libero. Seorang bagus. Dan kembali quick attack. Ditahan dengan baik dibalas kembali. Jebret. Luar biasa bermain. Jebret, jebret, jebret. 4-3. Saudara-saudari kita lihat. Terjadi pergerakan yang sangat mulia. Dua-duanya mereka adu gengsi. Dua-duanya mereka perang bentang. Karena betul sekali Nugraha tidak gagal. Nugraha. Sempat dibalas dengan baik anak Bilicia. Tenang-tenang ada sedikit block out. Angka pertama 4 sama. Babak pertama kita lihat. Oh maaf nomor 19 tadi seorang hadiah. Kita lihat bagaimana terjadi akan siap bola bulat dimainkan dengan ganteng Bilicia. Tidak gagal serangan super Bilicia. Masih mudah dipetik kemenangan baik dan kembali balas. Satu sentuhan lagi masuk. 5-4. Bagi Bilicia unggul sementara. Satu angka lewati dengan baik. Apakah bisa atau tidak serangan super dimainkan Nugraha? Siapakah gerangan nomor 4 kita lihat? Menurut catatan seorang Timo, ini dia Timo. Dicoba dibalas dengan baik dan kembali akan kejam. Balasan Nugraha namun tidak masuk, Bung. Dikatakan senjata makan tuan, pagar makan tanaman, alias koran Munggusono, cilaka kepala serangan, tungtung natsul dok-dok tinggal igel, alias tamian belit kena iru. 6-4. Mari kita lihat bagaimana terjadi serangan indah di perlukan belakang dijawab dengan baik. Kembali muncul serangan balasan. Dikatakan akan berhasil Nugraha. 5-6. Kesempatan nomor 17 tadi membalas Gunawan kali ini. Dan kembali Teguh masih akan siap. Kupandangkan bola-bola kerasnya. Dicoba ditahan dengan baik. Pukulan pertama datang. Serangan tajam. Nomor 3 pun seorang Oges. 7-5. Oh tolong kepada kamera blit. Dimatikan. Itu yang di depan yang bertopi. Kontrol Bung. Ya kameranya kontrol. Kembali saksikan di lapangan bahwa Reksi adu gengsi dengan tenang. Bilzia punya Reksi. Dicoba ditahan Ripan dengan keras. Mantap banget. Pukulan balasan dikatakan masuk. 6-7. Tidak gagal produk asli Nugraha. Original dengan tangan kanan. Kesempatan umpan diberikan seorang Teguh. Karena Teguh sosok toser yang pengalaman banget. Begitu serangan super dimainkan Nugraha. Tidak mau kalah Bilzia punya bagus. Masih adu umpan dengan tosin sangat indah. Ternyata dikatakan luar. Angka bertambah 7-7. Babak awal kita lihat Muhammad Agil Angga tidak sia-sia. Dengan sentuhan yang hebat dimainkan Anda. Dicoba Bilzia terima dengan sempurna bagus di sana. Akan kembali kerap melanda. Pukulan tajam nomor 3 pun Muhammad Ogis dikatakan berhasil. 8-7. Hanya kesempatan bola bulat dimiliki seorang Lupi. Yang mana Lupi sosok pemain yang hebat. Jebolan dari Bandung Tektona kita lihat Lupi. Masih berjalan Lupi. Dicoba libero dengan baik Deli. Apakah bisa terjadi? Serangan mahal. Dipukul dengan baik. Siapakah dia? Lainkan Ripan dan pun di sana. 8-9. Hanya Ripan kembali bisa masuk. Dan kembali Hadi. Dua-duanya jagoan kita. Akan tampil beda. Apalagi dengan serangan indah. Dibalas dengan BPJ. Hingga sia-sia nomor 9 pun Muhammad Aradia. 9-8. Hanya Aradia nomor 9 saya. Apakah bisa terjadi dengan serangan indah di pelukan nomor 3? Siapakah dia Ogis? Dicoba ditahan kembali Nugraha. Tidak gagal umpan kirim tasernya. Akan bahaya Ripan. Ajan sekali sehingga surga yang kau janjikan. Neraka yang kau rasakan. Asarek nanah nampina. Ternyata pahit karasana. Asarek nanah bola tapi hancar hasil keceritana. Nami angka 10 melawan 9. Tidak jauh berbeda satu untuk sama kesempatan kembali bola bulat akan siap. Ayomi dengan baik karena Dila sosok pemain yang paling mahal. Dicoba akan siap diterima dengan baik Nugraha Setun. Apakah bisa atau tidak Nugraha menerimanya? Dengan baik Nugraha. Tidak gagal libero seorang Deli. Akan coba Ripan. Ataukah Teguh maksudnya?
dan kembali Galih akan siap masuk 10 sama. Hanya Galih bisa menyiapkan angka di babak yang pertama. Mantra bisa dibaca simsalabim abrakadabra. Ripan kembali, tidak gagal Ripan. Sungguh tenang, gol pertama akan coba diterima dengan baik anak Belgia. Tapi blok-blok masuk, Sevilla 10. Babak pertama kita lihat bagaimana. Apakah seorang Ripan akan siap mengalahkannya dengan baik? Karena dikatakan agresif banget Ripan, kita lihat. Di babak yang pertama akan siap di YouTuber. Dan kembali akan keluar, Bung. Betul-betul, apa kata Andin keluar, betul ya? Betul, Bung Sabama, keluar saja ya. Iya, kata Andin juga keluar. Hanya kita lihat angka gratis, 11 sama. Masih kebola-bola tim ini dengan ganteng. Sungguh akan tenang umpan dikirimkan Galih. Luar biasa, serangan akan masuk. Bagaimana jawaban mereka? Oh, ternyata umpan-umpan manis akan... Oh, bagaimana, Bung? Iya, angka berhasil 12-11 bagi Belgia. 12-11 kita lihat. Belum berbunyi peluit mungkin. Tidak ada yang membunyikan peluit, kita lihat. Hanya salah teknik. Dan kesempatan bola akan terima dengan baik. Dibalas dengan baik. Pukulan keras menggebu-gebu. Dikatakan bagaikan halilintar memelautan gelombang tsunami pun angus. Dimakan pukulan Belgia dengan angka pertama 12 sama. Di babak yang pertama kembali kita lihat. Siapakah Hadi dengan tenang? Seorang Muhammad Hadi akan coba dibalas kembali Nugraha atau Belgia. Tenang-tenang reaksi adu gengsi. 13-12. Tidak gagal kembali seorang reaksi. Dikatakan pemain rebutan di Kabupaten Bandung, Garut, Tasik, Majalengka, Cirebon. Apalagi di siang hari dengan tenang bola pertama. Diterima karena jam set dimainkan seorang Muhammad Luffy. Tidak gagal Ripan menerima bola. Akan tajamnya Galih. Luar biasa, Boboto bilang Galih gitu loh. Galih gitu loh. Galih gitu loh. 13 sama. Babak pertama cukup agresif, dua-dua bermain. Apalagi dua-duanya bermain tenang. Dengan hebat kurungan ketat. Dicoba akan tahan, namun dikatakan block out. 14-13. Betul-betul Ripan punya 5 kartu as. Yang pertama otak waras. Yang kedua pandai cari beras. Yang ketiga di lapang ganas. Yang keempat muncratnya deras. Yang kelima nembak satu kali bikin puas. Angka bertambah 14 sama di babak yang pertama. Mungkin tidak nyampe jam set dimainkan Belgia. Akankah mulung muntah? Kita lihat. Nugraha Setun tidak ragu. Dengan hebatnya Nugraha. Begitu Belgia. Masih Belgia. Tenang-tenang Belgia akan ambil tindakan. Tidak usah banyak kompromi. Main jebret, jebret, jebret. Agil Angga namun luar. 15-14. Tidak temi, telat mikir yang penting. Kembali siap menggempur musuh. Apakah bisa atau tidak kembali Belgia dengan tenang. Digiring bola dengan cantik. Tapi hebatnya anak Nugraha. Kembali Nugraha. Nugraha. Masuk, Bung. Bobotoh lagi bilang Nugraha gitu loh. Nugraha gitu loh. Nugraha gitu loh. 15 sama. Senang melihat Nugraha apalagi Belgia. Dengan tenang bola-bola dimainkan seorang pemain cantik dan ganteng, kita lihat. Dicoba ditahan Belgia. Tidak gagal, bagus. Apalagi toser-toser mahal. Seorang Muhammad Dila. 16-15. Ayo satu terlewat. Siap ditunggu di tanjakan Ciburangrang. Nomor 3 pun kembali seorang Ogis. Tidak gagal Ogis berbicara dengan tangannya. Karena betul-betul dikatakan sedikit bicara banyak kerja. Angka bertambah 16 sama. Mulung muntah si boleh-boleh. Belgia punya kesempatan. Nomor 13 pun kita lihat. Seorang Muhammad Teguh sebagai toser utama, kita lihat. Akan coba tahan reaksi. Dengan tenang. Dila ataukah Dila? Masuknya pukulan keras ditahan kembali. Dibalas Ripan. Kau luar biasa. Ripan. Betul-betul Ripan dikatakan luar biasa. Namun tidak berhasil, angka bertambah bagi Belgia 17-16. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Cikarat cak tinggang batu, laun-laun jelegok. No pecak nyeruhun tuda alun-alun, pernah ayu nyabok. Urang tinggal ikan bola langsung ditampi atas pangit tinjam gua Nugraha. Umpan kapain dikebuk langsung. Ripan gitu loh. Hebat banget, Bobo telah bilang. Ripan gitu loh. Ripan gitu loh. Ripan gitu loh. 17 sama. Kesempatan kembali bagi Nugraha. Tidak gagal sangat Supranda. Dicoba dibalas dengan baik. Dan kembali umpan berikan seorang Dila. Akan masuk manin. 18 melawan 17. Ayo saksikan sama-sama bahwa dua partai siap akan berlaga dengan baik. Seorang pemain mahal, kita lihat. Siapakah gerangan nomor 9? Melainkan seorang Muhammad Aradia. Dengan tenang Ripan menerima bola. Bagaimana dia? Jawaban pun tajam. Melebihi silet yang dipakai tiap hari. 18 sama. Kesempatan libero ditarik keluar nomor 8. Ada Deli. Dan kita lihat bagaimana. Kesempatan nomor 17 dimasukkan seorang Gunawan. Apakah bisa atau tidak kembali? Serangan-serangan hebat dimainkan seorang
Iya Hadi, sempurna akan coba terima Hadi. Namun sayang, keluar sudah angka pertama 19-18. Satu, semangatnya luar biasa. Kita lihat bagaimana, apakah bisa atau tidak kembali serangan yang dimainkan 04 seorang Muhammad Lutfi. Kita lihat Lutfi, dicoba ditahan kembali Nugraha dengan tenang pukulan, masuk maning bung 19 Sabah. Ayo 19 Sabah, di babak-babak awal detik-detik kesentali, kembali serangan suplementkan dengan baik seorang Muhammad Gali. Tapi tidak ragu pukulan keras, akan coba ditahan maksudnya. Namun ternyata tidak berhasil upaya mereka, dikatakan gagal maning 20-19. Satu mungkin untuk sama akan dikejar dengan baik. Reksi berbicara dengan tangan hebat, Reksi akan maju. Begitu juga tidak gagal Ripan, sentuhan yang hebat Ripan, kau luar biasa. Tapi sayang karena diblocking habis-habisan 21-19. Untuk babak pertama, tim out diberikan simbol baru saja, karena insya Allah waktu akan diizinkan. Begini nini, apa gitu tutu, apa gini nini, apa gitu tutu, apa gini begitu, begini begitu, begini begitu. Minum dulu Luar biasa, Pocari Sweat. Tiada hari tanpa Pocari Sweat. Pocari Sweat. Baik, hadirin kembali ke lapangan, gali belut di pinggir kloset. Mari lanjut setelah minum Pocari Sweat. Kesempatan Reksi akan siap bertarung habis-habisan, apalagi Nugraha memiliki Ripan dan kembali muncul serangan dadak-dadakan lagi masuk. Siapakah dia? Kita lihat nomor 19, kita saksikan apakah atau masuk kami 14 orang Agil, dan kembali Agil akan siap tarung habis-habisan dengan tenang tangguh. Atau masuk kami bagus di situ, dimakan dengan baik. Terjadi bola pertama lucu, ada gali di sana, namun pelanggaran dan poin 22-20. Babak pertama, ayo Biljia kembali sangat indah dan tidak gagal Nugraha mengayominya. Kesempatan bola bulat akan siap tampil beda. Nomor 6, siapakah dia mainkan? Luti. Dicoba Ripan menerimanya dengan baik. Di belakang juga ada seorang Muhammad Agil. Kembali masuk, bung. 21-22 kita lihat. Setelah Muhammad Hadi dimasukkan kembali, karena Deli mungkin ditarik keluar. Hanya bola tolong. Oh maaf penitia, harus ngambil bola satu lagi di lapangan ya. Harus bersedia lebih dari 2, minimalnya 3, 4 boleh, maksimalnya 10. Oke mangga bawa. Lamun dawuh nyanak nuhun ka Abah. Abah mah siap sakarung oge meser. Urang tinggal ikin bola langsung dibabok atos, ditamatkan tuh nih. Luar biasa kali. Masih ada Ripan. Tidak gagal bagus. Sangat tenang. Ada Belgio. Namun sedikit kecolongan. Siapakah dia? Kita lihat di kalangan, iya, kapten kiri nomor 17, seorang Gunawan, dan kembali angka pertama, angka maksud kami. Iya, kita lihat psikologis. Semangatnya luar biasa. Masih umpan diberikan tosernya. Kembali kita lihat seorang Galih kasih umpan yang tuk 22-23. Tipis bedanya, kita lihat bagaimana seorang toser Muhammad Teguh dengan sempurna serangan super akan dimainkan. Anda dibalas atau tidak Biljia dengan tenang. Di belakang juga ada serangan dadak-dadakan, namun ternyata grogi 2-3 sama. Hanya tim out diambil langsung Biljia. Boleh, boleh saja. Oke, coy, kembali ke lapangan setelah dua partai kembali disiapkan, apalagi biji. Masih 23 sama di babak yang pertama, dan kembali ada Reksi kasih umpan seorang Dila, dimakan habis-habisan 24-23. Saudara-saudari, kita lihat terjadi pertarungan ini sangat indah. Dua-duanya adu gengsi, apalagi Biljia dari Talaga maupun juga tim ganteng dari Nugraha Setun, masih dari Cipucang Talaga. Apakah bisa dibalas dengan baik Nugraha? Sungguh umpan diberikan tosernya. Oh, habislah mungkin sudah. Riwayat akhir babak pertama dimenangkan langsung Biljia dengan angka 25-23. Dan untuk babak kedua, mari kita akan tonton setelah pesan-pesan berikut ini.